Hai, lusuh. Baru bangun. Ini pakai beauty water dari Son and Park. Pakai kapas. Relaxan guys. Daily makeup. Aku emang jerawatannya parah, lihat. Bangun tidur aja kotor ya. Sudah. Terus aku keringin dulu. Berapa menit ya, penasaran sih. Terus aku pakai Studio Tropic Priming Water. Karena aku orangnya pemalas, jadi semuanya tuh kita semprot. Ini Laneige yang water bank. Udah mau habis. Biar gak perih, silap. Aduh, malah masuk, say. Sembari nunggu pakai Lux Crime yang lip balm and lip scrub. Lip scrub dulu. Nah, itu aku udah pernah pakai, jadi udah gak baru. Dia tuh ada kayak sugar-sugarnya gitu. Tuh. Lihat gak? Jadi nanti pas pakai lipstick enggak patah-patah, patah-patah, pecah-pecah. Makan lagi. Manis loh. Berarti gula beneran ya? Boleh dimakan gak sih? Gak sengaja kemakan. Lip balm. Agak tinted sih. Natural banget. Terus aku pakai brush. Mana brushku? Pakai Maybelline. Yang pour dulu anakku. Mulus guys. Mageran banget ya Allah. Gue ya dipencet dulu gitu ya. Ini udah lama sih, jadi ya, dikit aja. Tangan. Kan bukan beauty vlogger, jadi ya udah. Penting. Terus yang ini, baby pink. Ih, lucu banget. Lihat gak? Apaan sih lah, gak jelas.
Lupa gitu dari mana. Kurang. Baru timing coy, berarti gue makeup lama juga ya. Udah nggak pakai teknik, nggak pakai, ya ngaco aja intinya. Ini relaxing banget. Dandan adalah kegiatan relaksasiku. Dandan. Tisu basah. Karena ntar kalau enggak makeupnya kotor, banyak ya foundation gitu. suka minum kopi dikit boleh dong. Aku mau bikin alisku dulu pakai lositon nggak tahu apa bacaannya. Lositan deh kayaknya. Pokoknya itulah yang ini pokoknya nih. Ini biar kan bulunya tuh udah banyak, jadi di sembari itu pakai dari SK concealer dulu. Bagus banget ini tuh, kayak mirip Tarte Shape Tip, jadi kayak gede gitu tuh, enak ya. Kalau karena mukanya problematik semua, jadi semuanya aku pakein concealer. Jadi concealer adalah jalan ninjaku. Aku biarin dulu biar dia set. Sembari itu aku pakai dari Dear Me Beauty. Ini alis, jadi kan jadi jangan tunggu sampai terlalu kering ya. Terus itu kan botak tuh alis aku, jadi aku isi aja. Si botak. Tau gak kenapa botak? Gara-gara dulu tuh aku cabut, makanya jangan pernah cabut alis kalian, please. Please banget jangan. Udah ya. Oke. Sering botak. Karena botak itu jadi harus diginiin. Biar gak terlalu kelihatan botak, guys. Ini aja masih kelihatan tuh. Lihat gak? Ada bekasnya. Sudin. Kita sembari jepit kita punya bulu mata biar gak lupa. Langsung bedakan kalau udah dijepit. 1, 2, 3. Gitu. Langsung naik bulu matanya. Bagus langsung. Sudah begitu,
beauty blender. Ini beauty blendernya jorok, emang gue jorok. Ini dari mana ya, aku lupa sih. Kayak ayam addicted deh, lupa banget. Terus ini bagian contour, yang itu bagian ini. Wow, nampaknya jerawat saya langsung hilang. Udah begitu biarin aja. Nah, terus ini dari dari itu tadi juga SK, aku apa lupa ngomong sayang. Ini sedikit aja, sini sedikit tuh. Bagus banget. Oh ya, jangan bingung ya kenapa aku cemong-cemong kayak gini. Karena aku tuh emang diiniin kontur dalam dulu, ntar aku baru tutupin ke bapukan ini dengan foundation, bukan foundation, cushion. Jadi ya udah gitu. Agak berantakan. Oh, ternyata sangat pigmented. Sepertinya aku makanya terlalu banyak. Wow, menyeramkan. Udahlah, canda ya. Jangan panik. Tenang saja. Yang gitu. Tercantik kok. Ini yang Peach Custard dari Lux Crime. Fokusnya di sini. Juga yang fokusnya di sini. Karena kan muka aku agak bulat ya, besar dan bulat. Terus ini sisa yang tadi aja. Tuh. Jadi dia di sini ada pink-pinknya juga. Enggak tahu sih teknik apa ini, pokoknya gitulah. Di sini juga sedikit. Sudah begitu, kita pakai Suntink. Ini udah busuk, say. Jorok emang. Tuh, lihat gak? Jadi ntar pas udah ditutupin si something nih, langsung kelihatan deh. Kayak bagus aja gitu. Nggak terlalu tebel. Ntar aku setengah-setengah deh, biar kalian kayak lihat gitu perbedaannya. Nggak sependok tadi kan, langsung. Ini aku biasa aku ini dulu. Langsung bagus kan, lihat. Nggak separah ini.
kayak rata aja gitu. Ini something produk andalan Sage. Kayak walaupun dia cushion tuh tebel gitu loh rasanya. Maksudnya bukan tebel, covering. Nah, ya itu bahasanya tepat. Kalau tebel tuh kayak berat gitu gak sih? Kesannya. Kayak gak pakai, justru si something ini ringan banget. Kayak gak pakai apa-apa. Aku udah beli berapa kali. Oh ya, dia bisa di-refill. Jadi kalian gak harus beli. Gak harus beli, ya. Gak harus beli satu set, bisa beli iniannya doang gitu. Siapa yang lewat? Tukang dagang itu. Abang bakso. Dah, muka udah tinggal bagian leherku. Yang amazing and stunning. Sudah gindang. Biarin dulu. Ini bedaknya dari Lux Crime. Blur and Cover Tui Cake. Ini aku yang warna buttercream. Terus aku olesnya pakai brush. Langsung matte guys, beda kan? Bedain kanan kiri ya. Tuh. Bedain. Kasih ke mata dikit. Wow, 17 menit. Mari kita lebih cepat. Nah. Terus kalau udah begitu, pakai palet Minuet. Ini udah busuk ya, mohon maaf karena udah dipakai. Ini ambil yang Omi sama Pixi. Gitu. Oke. Jadi udah di dalamnya tadi dia pakai contour dan blush dalam, kita pakai lagi contour dan blush luar. Biar awet. Atau berasanya gitu awet. Yang ini tipis aja. Di sini juga sedikit. Nah, kalau kalian merasa sepertinya kurang konturnya dari I Am Addicted. Masih. Kalau aku gini biasanya. Oh, tadi ambil Zoe. Gitu. Sini juga. Karena ini kan natural aja. Ya, berantakan banget, say. Ya ampun, nembus di kaca, lupa. Itu intinya. Udah begitu, pakai Lux Crime lagi. Nah ini aku pakai yang ini lagi. Sedikit. Dah. Jadi kayak glowing-glowing sehat gitu. Jadi kan tadi bekas yang mata gitu dikebayang dikit. Biar ada dimensinya gitu. Dah. Sudah begitu. Oke.
kita pakai lipstick dari Lux Cream lagi. Aduh, ini namanya apa ya? Almond apa gitu. Aku lupa deh kemarin namanya almond apa. Warnanya kayak gini. Terus sini udah sampai gak ada mereknya. Jacquel X Vina Gracia. Ini buat, ini bagus banget eyelinernya. Tinggal gini doang. Tuh. Langsung perfect. Kayak gitu. Terus pakai Sudirmi lagi. Mana? Ini kan tadi buntut alis mungkin ada yang kehapus. Saya kasih lagi dia buntutnya sedikit. Kan bagian depan juga. Terus bagian bawah dikit aja setengah tuh. Terus karena eyelid aku kurang besar, jadi aku kayak kasih dia sedikit ilusi di sini. Tuh. Langsung kayak dalam kan eyelidnya. Sini. Oke. Di brush lagi. Pakai Maybelline Total Temptation. Beda ya. Terus terakhir pakai Lux Cream lagi, setting spray ya. Rambutnya dibuka, lupa, ntar kena dong. Kita fine lagi. Terus udah deh, gini aja. Simple. Bye. Gak kemana-mana juga sih.